Halo semuanya, di video kali ini kita bakalan ngebahas soal sinergi Magic Chess, yaitu 6 sinergi Magic Chess terbaik yang bikin kalian bakalan auto win. Sebenarnya kalau pakai combo sinergi terbaik Magic Chess, dijamin kalian bakal lebih gampang menang. Nah, untuk memenangkan match Magic Chess ini, kalian butuh combo sinergi yang saling memperkuat status hero satu sama lain. Maka dari itu di kesempatan kali ini kita akan membahas 6 combo sinergi terbaik dalam Magic Chess. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Sinergi pertama yang bisa kalian gunakan yaitu kalian bisa make 6 Weapon Master, 4 Abyss dan 1 Support. Nah, kombinasi ini sebenarnya adalah kombinasi yang bisa bikin kalian ngasih harapan palsu ke musuh karena dengan 6 Weapon Master atau Fighter, 4 Abyss dan 1 Support ini, yang kedua diantaranya kalian harus punya skill heal HP. Nah, karena sinergi mereka ini memfokuskan pada regenerasi HP dan memperkuat damage yang masuk kepada lawan. Soalnya 4 Abyss ini bakalan mengurangi physical defense seluruh musuh sebesar 15 plus 35 poin. Sedangkan supportnya bisa meningkatkan statistik rekan hero dengan skill mereka, yaitu bisa attack 20% physical dan magic defense 20%, dan ini juga bisa di stack. Sedangkan kalau event master ini, seluruh hero akan memulihkan HP 25% setelah memberikan damage kepada musuh, dan seluruh hero memulihkan HP 65% setelah memberikan damage kepada musuh. Jadi sebenarnya pada intinya sinergi yang pertama ini memfokuskan pada regenerasi HP dan juga pengurangan pertahanan musuh. Nah, yang kedua sinerginya yaitu kalian bisa menggunakan 6 Mage, 3 Northern Veil dan juga 2 Empire. Nah, kalau kalian pakai build Mage, maka kombinasi ini atau kombinasinya adalah 6 Mage, 3 Northern Veil dan 2 Empire adalah yang terbaik untuk dimainkan. Soalnya Mage ini kan adalah hero yang mengandalkan skill, maka kombinasi tersebut ini bakalan memfokuskan pada pengisian mana sehingga memudahkan hero kalian untuk melakukan spam skill. Dimana kombinasi Northern Veil ini, 3 Northern Veil ini, di saat pertempuran dimulai maka mereka bakalan mendapatkan mana yang penuh. Nah, kalau 6 Mage ini bakalan meningkatkan magic damage seluruh rekan hero sebesar 40%. Bisa dibilang itu adalah peningkatan yang besar ya. Selain itu juga bisa sampai 130%. Sedangkan kombinasi 2 Empire ini bisa basic attack Empire hero bakal mengurangi mana hero musuh sebesar 7 poin dan merecover mana mereka sebesar 2 poin. Jadi selain kita dapat keuntungan mana dengan kombinasi ini, juga kita bisa mengurangi mana musuh, yang mana itu bakalan mengurangi performa mage mereka. Kombinasi berikutnya itu ada 6 Assassin, 4 Empire dan 2 Scarlet Shadow. Nah, sama kayak mage, hero assassin ini mengandalkan skill untuk menyerang. Maka dari itu, perlu 4 Empire untuk mencuri mana lawan dan 2 Scarlet Shadow untuk membuka skill ultimate Hayabusa. Selain itu, sinergi assassin juga mampu mempercepat basic attack sehingga memudahkan assassin untuk mengalahkan hero lawan selain menggunakan skill. Kombinasi berikutnya ada 6 Dragon Altar plus 4 Summoner dan juga 1 Support. Sinergi Dragon Altar ini bisa memberikan tambahan attack speed dan shield kalau ada teman yang terbunuh, maksimal 6 kali atau 6 teman yang terbunuh. Nah, untuk memaksimalkannya maka kombinasikan dengan 4 Summoner untuk memanggil 2 Secret Beast sebagai teman. Tambahkan juga 1 Support untuk memperkuat serangan dan pertahanan. Sinergi berikutnya ada 6 Vestal dan 4 Celestial. Nah, Vestal ini adalah satu-satunya sinergi yang bisa memberikan efek stun pada lawan, namun melalui basic attack. Satu-satunya sinergi yang cocok dengan Vestal adalah 4 Celestial, karena sinergi ini mampu menambah attack speed semua hero yang ada di arena. Dengan begitu, musuh bakalan kewalahan dengan efek stun yang dihasilkan dari basic attack hero kalian.
Dan sinergi terbaik yang terakhir yang bisa kalian gunakan adalah 6 Marksman, 2 Abyss, 2 Skeleton Shadow, dan juga ditambah 1 support yaitu Rafaela. Sinergi MM ini merupakan combo yang paling digunakan oleh top global Magic Chess. Pertama, karena 6 Marksman menghasilkan damage paling besar di antara semua sinergi yang ada. Kedua, cukup dikombinasikan dengan 2 Abyss, maka damage yang masuk ke musuh bakalan semakin besar karena menurunnya physical defense mereka. Dan yang ketiga, tambahkan satu hero Scarlet untuk membuka ultimate Hanabi, ditambah Rafaela untuk support, dan sinergikan dengan Granger supaya nggak mudah mati. Nah oke teman-teman, itulah tadi beberapa combo sinergi terbaik di Magic Chess yang bisa kalian coba. We'll be right back.